Bongkar sampai terada isi. Ya panggal-panggal. Kabel satu-satu panggal-panggal habis semua. Scanner. Satu-satu. Masih pakai ini. Tanpa ketrik. Ketrik ya rusak sana itu. DP apa? Kuningan langsung hilang ya. Itu lihat yang ini. Yang hitam tuh yang kosong tuh. Itu dia. Pokoknya lihat di antara ada kuningan itu kong kosong itu rusak itu. Tinta hitam itu, ketrik hitam. Kali ini ada semua, cuma satu saja yang hilang. Sana itu yang paling ujung sana di atas tuh. Dan di bawah itu sedikit satu. Yang kedua tuh. Hilang deh piket nih kuningan rusak. Yang ini so mati sudah ini. Mesti ganti DP ini. Ini mesti ganti ini. Mau ganti bagaimana lagi alat terada ini. Aduh, yang ini masih bisa pakai, ini masih bisa pakai simpang. Terus DP ini boleh, masih boleh pakai lagi. Ini cuci ulang bikin baru. Keluar lagi. Ini setelah bisa mesti bongkar mati ini. Ini putus-putus tikus makan. Kali ini ya berhasil jadi. Coba tes ulang. Ketrik hitam rusak, tinta habis. Coba yang warna. Kalau yang warna udah jadi. Jadi toh cuma di kepala semprot saja so agak kurang bagus, mesti perbaiki lagi DP ketrik. Saya buka ini. Pasti ini akan heran. Ada sementara buka itu. Ini ya sana. Ini bergerak ya. Cara kerja printer yang paling aneh. Thank you.
saja tentang seperti ini buka. Jadi kita ada. Minha. Oke, saya bisa fotokopi. Pasang. Sebentar kalau terstrom. Oh, perlu di cancel. Oke, jadi berarti mesti pakai jurus tadi ulang. Jadi sudah itu. Langsung mati nih. Oke, coba. Jadi getrik hitam rusak, tinta habis, tertabat saya di tinta.